Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para fans Hazel Lovers dan mama milenial dimanapun kalian berada. Berjumpa kembali dengan Mimi yang tentunya akan selalu memberikan informasi seputar si cantik Haiko Panderpeken dan si babang tampan Rangga Ajob setiap harinya. Nah guys, kabar terbaru kali ini yakni bukti nyata, ternyata Rangga Ajob temani Haiko syuting di Pulau Bali dan ini alasan dibaliknya. Semakin penasaran dengan informasi yang akan Mimin bahas kali ini, yuk simak videonya sampai habis ya agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Apa kabarnya kalian semua fans Hizopers? Nah, dalam kesempatan kali ini Mimin akan memberikan sedikit informasi yang datangnya dari Haiko dan Rangga Ajob ya. Yang mana seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwasanya Haiko Panderpeken dan Rangga Ajob ini telah melaksanakan photoshoot untuk produk kecantikan Beauty Lab. Dan di sini tentunya mereka berdua dipertemukan kembali. Nah guys, seusai menyelesaikan photoshoot, Haiko bergegas untuk melakukan syuting sinetron yang berjudul Carmilla. Ya, memang beberapa hari ini Haiko tengah disibukkan dengan syuting ya. Dan sinetron ini sangat terbilang sangat baru sekali ya untuk Haiko. Peran baru dan benar-benar orang-orang yang baru. Haiko harus belajar dengan cepat dan bersosialisasi dengan cepat ya. Di sini Haiko syuting untuk sinetron Carmilla ini di Pulau Bali yakni pulau kelahirannya ya guys. Yang mana di sini ditemani oleh asisten pribadinya Kak Isla Hadi. Dan beberapa potret Haiko yang berada di Bali sangat membuat kita kagum karena kecantikan Haiko yang sangat terpancar sekali. Di sini Haiko yang tentunya membagikan beberapa momen ia di Bali yang bersama Kak Isla Hadi di sini. Kak Isla Hadi selaku asisten pribadi Haiko, ia harus menemani Haiko kemanapun ia berada. Di sini nampaknya Haiko senang dan menikmati hari-harinya di Bali. Yang mana di sini ia melakukan syutingnya ya. Dan banyak pula para pemain sinetron Carmilla lainnya yang berada di sana. Yang menjadi sorotan, apakah Rangga Ajob ikut serta untuk menemani Haiko Panderpeken syuting di Bali? Dikarenakan memang ya, Haiko juga rela menemani Rangga Ajob untuk syuting di Pulau Alor NTT meskipun cukup jauh dan cukup menguras waktu dan tenaga untuk sampai ke lokasi syuting Rangga Ajob. Haiko rela ya dari Jakarta ke Pulau Alor ini demi menemani Rangga Ajob. Ya, ini semua dibuktikan dengan beberapa informasi yang mana dari live Instagram Bang Armin yang dibocorkan oleh Kak Monik nih guys. Di sini Kak Monik menerangkan ya dan menyatakan langsung kepada para fans Hizopers bahwasanya Haiko sering berkunjung ke lokasi syuting hanya untuk menemani Rangga Ajob. Ya, mungkin Haiko ya sangat takut nih Rangga Ajob diambil orang lain. Makanya nih Neng Haiko rela jauh-jauh dari Jakarta ke Pulau Alor hanya untuk memastikan Rangga Ajob baik-baik saja. Dan di beberapa potret selanjutnya di sini sepertinya Dedi kesayangan Haiko, ia turut menemani anak semata wayangnya syuting ya di Pulau Bali. Yang mana Dedi di sana bersama Mumu ya sedang berada di kampung halaman. Ia menemani si cantik Haiko yang tentunya sedang syuting di Pulau Bali. Dan kemungkinan besar juga nih guys bahwa Rangga Ajob juga berada di sana dikarenakan memang waktunya ini, waktu jedanya ini cukuplah singkat sekali dari photoshoot
hingga keberangkatan Haiko menuju ke Pulau Bali. Ya, menurut Mimin sih di sini Rangga Ajob ikut ya untuk menemani Haiko, dikarenakan ia juga ya membagikan instastory Instagram pribadinya yakni Rangga Ajob ketika menginginkan untuk Gasku ini touring ke Bali bersama-sama. Mungkin saja Rangga Ajob touring bersama si cantik Haiko bersama kru dan lainnya untuk menuju ke Pulau Bali. Dikarenakan keinginan Rangga Ajob untuk ke Pulau Bali ini sangat besar sekali. Ya mungkin banyak kenangan ya ketika Rangga Ajob dan Haiko waktu itu berlibur beberapa hari di Pulau Bali ini sangatlah kesan yang sangat membuat kita semua baper. Dan tentunya di sini momen-momen manis yang terekam di antara Haiko dan Rangga Ajob ketika di Pulau Bali sangat membuat kita semua yakin mereka berdua ini benar-benar memiliki hubungan spesial. Nah guys, menurut kalian gimana nih tentang informasi yang kali ini Mimin bahas? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar sebanyak-banyaknya ya. Dan selalu mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe-nya. Agar channel ini terus berkembang dan menyajikan informasi seputar Haiko dan Rangga Ajob setiap harinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.